Apa yang awak buat tu? Kur 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 kur. Rami. Eh, apa? Ha. Apalah awak, jangan ganggu saya lah. Saya sedang berlatih buat bunyi burung ni. Oh, buat bunyi burung. Maafkan saya. Saya tak tahu. Awak buat bunyi burung apa tu? Ha, cuba awak teka. Cuba awak buat sekali lagi. Ha. Kur 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 kur. Saya tahu. Mungkin suara burung terkukur, betul tak? Eh, mana awak tahu? Betul ke? Eh, betul lah. Tapi macam mana awak tahu? Itulah rahsia saya. Minggu lepas, saya pergi ke taman burung. Saya lihat banyak burung di sana. Oh, taman burung. Oh, seronoknya. Eh, tentulah seronok. Hujung minggu ni, saya dan Adam nak ke sana. Awak nak ikut? Hujung minggu ni boleh. Saya nak ikutlah. Boleh. Tapi syaratnya awak jangan buat bising. Nanti semua burung lari. Macam mana? Ya. Mari kita pergi jumpa Adam. Mari. Hai adik-adik. Adik-adik mesti dah tak sabar kan nak belajar tentang spesies burung? Ezim pun dah tak sabar dah ni. Okey. Kalau macam tu, jom kita belajar spesies burung melalui visual ini. Hari ini, Ezim dan Kak Fira nak bawa adik-adik semua melawat ke Taman Burung yang terletak di Kuala Lumpur. Betul tu adik-adik. Di sini terdapat pelbagai spesies burung. Harga masuknya pun tak mahal. Untuk kanak-kanak RM10, manakala untuk dewasa RM12. Adik-adik tahu tak ni burung apa? Ini burung bangau. Buluku berwarna-warni dan aku pandai membuat aksi yang menakjubkan. Siapa saya? Dapat tak adik-adik teka spesies burung ni? Pandai adik-adik ni. Ini burung kakak tua. Cuba adik-adik lihat aksi burung kakak tua ketika membuat persembahan. Sungguh hebat. Tengok tu, burung kakak tu sedang makan buah apple lah adik-adik. Kak Fira, cuba teka nama burung ni. Adik-adik juga mau cuba teka? Ini burung merak. Burung ini mempunyai sayap dan tubuh yang diselubungi dengan bulu pelepah. Yang ni Kak Fira tahu. Adik-adik tahu burung apa? Ini burung kasawari. Burung ni merupakan burung paling berat dan besar di dunia. Bagaimanapun, burung ni tak boleh terbang. Tapi sangat pantas berlari. Ezim rasa adik-adik pasti kenal dengan haiwan ni kan? Pandai adik-adik. Ini itik. Seronoknya melihat itik tu berenang bersama-sama ikan di dalam air. Lepas ni adik-adik, bolehlah melawat ke Taman Burung. Boleh ajak ibu dan bapa sekali dan kawan-kawan. Seronok kan tengok burung-burung tu tadi? Betul lah. Ravi, tadi awak dah tengok banyak burung kan? Ya. Apa yang awak tahu tentang burung? Burung adalah haiwan yang bersayap dan berkaki dua. Burung juga adalah spesies haiwan berdarah panas dan mempunyai paru. Yang penting sekali, burung ialah kumpulan haiwan vertebrata. Itu apa? Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Iyalah.
saya faham, saya faham. Burung, burung pula dia bertelur tau. Hmm. Dan itu telur dilindungi oleh itu dia panggil cengkering. Cengkering yang keras. Itu dia punya kulit lah, kulit. Itu bukan cengkering lah, cengkerang kan? Cengkerang? Yalah jasanya. Wah, kita semua sudah faham nampaknya tentang burung ya. Burung juga lah hawan yang sangat menarik. Itu penting kan? Yang paling bagus sekali ini, ya, burung boleh terbang tau. Saya nak terbang macam burung boleh? Kalau kita nak boleh terbang macam burung, kita tak perlulah naik kapal terbang lagi. Apa lawan? Jomlah balik dah petang ah. Yolah, mari. Burung punggung malam nasi. Adam. Awak sedang buat apa ni Adam? Awak tengok ni, saya sedang melukis gambar burung. Boleh kami tengok? Boleh. Mari tengok. Angkat. Tengok. Nanti tak? Mana? Belum. Gambar burung awak ni belum siap lah. Memanglah. Ini saya tengah nak mewarnakan lah. Awak nak tolong tak? Mari kita sama-sama mewarnakan burung. Burung ni kan dia ada warna coklat, warna sebelah sini kelabu, sebelah sini ni. Awak colorkan sebelah sini . Wah, seronok ada Ravi dan Afan mengenal spesies burung. Adik-adik seronok tak? Mestilah. Sebenarnya ada banyak lagi spesies di negara kita ni. Ezrin, nak buat origami burung tak? Origami burung? Apa tu? Kalau nak tahu, jom kita belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kita akan belajar cara-cara untuk membuat origami burung. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah kertas warna dan juga gunting. Baiklah, mula-mula kita ambil sehelai kertas warna. Baik, kita lipatkan bucu yang di bawah dan bawa ke tepi dan gunting bahagian lebihan kertas. Letak kertas seperti ini melentang. Tekan dengan jari di tengah dan tarik bahagian yang berlipat. Kedua-dua belah bahagian yang berlipat dan pastikan sama tinggi. Kemudian baringkan dia. Kertas murid-murid semua akan menjadi seperti bentuk empat segi sama. Kemudian, iaitu bahagian ini, pastikan bahagian ini boleh dibuka. Kemudian, sebelah lagi, begitu juga dilipat ke dalam. Pastikan kamu tekan betul-betul. Dan lipatkan menjadi sama bentuk seperti di belakang tadi. Tekan sehingga menimbulkan kesan garisan. Buka semula lipatan tadi. Dan sebelah lagi juga dibuka. Dan lipatkan kertas mengikut garisan yang telah kita buat tadi. Lipatkan kertas ke dalam. Begitu juga dengan sebelah lagi. Dan lipat bahagian yang mempunyai kesan lipatan ke dalam. Dan lipatkan kertas yang telah kita lipat tadi ke atas. Begitu juga dengan bahagian belakang. Dan kertas kita akan menjadi bentuk seperti ini. Kita ambil bahagian yang pendek ini
dilipat ke dalam. Begitu juga dengan sebelah lagi. Lipatkan ke dalam. Pusingkan ke belakang. Lipat juga bahagian yang pendek ke dalam. Sama seperti di belakang tadi. Bukakan kedua-dua bahagian. Ini dan juga sebelah lagi. Lipatkan bahagian yang di bawah ke atas. Dan juga bahagian yang satu lagi juga ke atas. Dan kertas anda akan menjadi seperti ini. Kita akan jadikan ia kepala burung tersebut. Okey. Baik. Dan sebelah lagi kita akan jadikan ekornya. Kemudian bahagian ini tarikkan ke bawah perlahan-lahan. Baiklah murid-murid, burung kita telah pun jadi. Adik-adik bolehlah menghiasnya dengan melukis biji mata burung ini. Selamat mencuba. Membuat origami, dah. Menyanyi pun, dah. Jadi lengkaplah pelajaran kita hari ini. Adik-adik mesti seronok kan belajar tentang spesies burung? Jadi kita akan tinggalkan adik-adik dengan sebuah lagu. Lagu apa? Lagu ni mesti adik-adik tahu. Tajuknya, Burung Kakak Tua. Baiklah, kita jumpa lagi di lain episod. Bye!